aku yang paling nyeselin sekarang kalau CFD adalah jam 6 pagi itu matahari ada kayak jam 7, jadinya ya sensasi lari nyambut matahari itu agak susah sekarang. Anyway, kita harus tetap lari kan. Ya, kita lihat keseruan hari ini di CFD. Pakai balon-balon kuning, entah apaan nih, bebek-bebek ngikutin gue sama apa namanya, lain ya. Nah tuh, cari bisa lihat ya tuh, banyak balon-balon. Menjelang 3 kilo biasanya gue akan hydrate. Nah, gue akan ngasih lihat sesuatu yang baru. Gue gak beli sih, sebenarnya yang gue beli terus gue dapat gitu. Tapi ini kayaknya sih bakal enak buat temen-temen juga sama tip yang senang loran. Gue kasih lihat. Ini mau sekolah lagi. Itemnya adalah nih. Caranya gampang banget. Ini sih yang mereknya Aonichi ya. Misalnya ini adalah apa, fleksibel hydro flask lah. Ini 250 ml. Ini adalah water station pertama gua akan minum. Cara minumnya juga unik, ternyata ini harus gua lu gigit. Baru nanti losalnya akan terbuka. Gigit dulu, baru nanti losalnya itu kebuka. Itu caranya. Jadi gua akan minum dulu water station pertama di 3 kilo. Ini beli hang iPhone 14, ratusan logam mulia dan jutaan voucher pulsa. Kapan lagi ya beli kopi dapat mobil? Nah, segitu aja sama tim, yang banyak-banyak. Yuk kita lanjut. Soalnya kalau sepanjang CFD tuh, ruas jalan yang paling ramai tuh yang di depan Bendi City sampai ke Bundaran HI. Kalau tahu kenapa ya pastinya karena ada stasiun kereta di sini kan. Orang dari seluruh Jakarta kalau dia nggak punya mobil dan mungkin udah kesiangan, mereka turun di sini dan jalan-jalan. Ramai banget di depan. Astaga. Wow. Ini kadang-kadang bikin malas kalau hari udah kesiangan. Tapi ya gimana lagi kan? Tak berarti kita lanjut terus. Tapi mau tahu rasanya sensasi nyilip-nyilip dan naik ramai yang kali ini rame banget nih. Ini dia. Ini kilometer ke-6 dan saatnya gua refresh lagi. Ini baru kepake. Banyak ya? Gak banyak sih musuh yang kepake. Biasanya cara pakai itu digigit terus ditekan. Enak juga sebenarnya sama aktif, karena jadinya minum ini jadi gak banyak. Beda kalau kita minum pakai ya, botol minum. Udah mulai panas kayak gini, bawahnya pasti kayak langsung mau dibuuuh di habis ini. Sedangkan ini ya enggak, lu butuh effort gitu buat
Macet dan ya sekali gigit mungkin rasanya kayak udah cukup lah gitu. Sensasinya kayak sip gitu, sipping water gitu. Dan itu seharusnya teknik minum yang diperkenankan kalau kita lari long run, lari adalah sip the water, not drink the water. Kita akan lanjut lagi 9, mungkin gue sampai 14 kilo hari ini. Tapi seger banget hari ini, rame-rame gak rame lah. Yes, ini udah kilometer 9 woy. Ini agak sih. Dan sakitin kisah tuh gue kayak bisa keluarin minumannya pakai sarung tangan. Terus belum minum, pakai sarung tangan. Masih ada kayak setengahan lagi lah. Ini kamar 9, gue masih akan lanjut lagi. 12 harusnya udah kena di efek, gue akan muter ke SCBD. Lanjut. Kilometer 12, waktunya buat hidrasi lagi. Dan gua tinggal ambil ini Hydroflask, cara makin sedikit kan jadinya makin fleksibel ya. Dan cara minumnya cukup sama, gua cukup sedikit dan tekan. Kadang gua mikir ini kalau dipencet tiba-tiba lepas atau pecah, gimana ya? Sebenarnya yang pernah ngalamin nggak? Terus kalau komentar ya pengalaman pakai fleksibel Hydroflask kayak gini. Gue masih lanjut sekitar 2 kiloan lagi. Ini ada di ujungnya SCBD di Beer Garden ya, kalau zaman dulu sebangkit yang main-main ke Beer Garden. Gue akan selesai di, seperti biasa, di FX, and then kita akan wrap up dan closing. Let's go! And lari! Ini udah jam 8 dan orang kayak udah banyak yang jalan. Dan ya, kalau lu juga start lari dari jam-jam 6 gitu kan, ya otomatis ini adalah waktunya lu udah selesai kan, kayak udah 2 jam lari gitu. Kalau ngambil 14 kilo kayak gini gua 12, cocok lah, udah cooling down. Lari juga tinggi banget, 1 kiloan lagi. Distance 14.28. Yes. Spesial hari ini gua akan save dulu. 14.28. Ini jarak spesial karena 14 dan 28 adalah hari ulang tahun, tanggal ulang tahun gua dan istri gua yang terkasih. Ya, di baru ulang tahun 28 kemarin, gua tanggal 14 Oktober, 10 years of running greatness. Gua masih utang cerita itu sama Sabaltik. Gua akan bikin segera kontennya. Harus maaf, jam 8 lewat. Oh ya, final verdict. Apa itu tadi? Lupa mulu namanya. Soft flask. Yang gue pengen ini punya Aoniji. Gue akan kasih pembeliannya di kolom description. Gue suka konsep. Gue bilang hydro flask ini aja deh. Hydro flask ini dulu.
Ini berarti di 14 hari finish bisa gue minum sampai 4 kali ya masalah ya. At least untuk penggunaan gue ini cukup aja. Masih berasa dingin, entah kenapa dia nggak jadi panas. Padahal ini kan panas banget ya. Mungkin karena ini karet, I don't know. Mungkin kalau tip bisa kasih tahu kenapa ya. Kok Hydro Flask ini nggak gampang dingin ya, nggak gampang panas ya. Walaupun dari pakai lari kayak gue tadi ini lari hampir 1,5 jam. Enak banget, praktis, dan dipakai di waistband itu jadi nggak bouncy. Kalau gue biasanya harus pakai botol aqua biasa, gue harus kayak buang setengahnya dulu, kemudian baru gue agak lipat gitu, baru bisa enak, nggak terlalu bouncy. Tapi kalau misalnya kayak gue pakai naked band ini dan udah longgar, itu jadinya bouncy banget. Tapi ini dari tadi nggak, benar-benar kayak nempel ke badan aja. Very very recommended, dan ini definitely akan gue pakai lagi. Sampai ketemu channel YouTube gue berikutnya. Suka like, subscribe, dan share semua konten di channel YouTube ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.